ini perform kalian tuh bagus banget loh. Udah lama banget ngeliat kalian kayak gitu. Gue gak suka ya lo sebut gue tuan putri. Ya terus? Lo kenapa sih Ren sama gue sensi banget? Yang terjadi kepada Sita itu kejadian gaib. Sita gaib gimana? Fasubhanallazim yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Sebenarnya baru tahu Saranjana itu pas dapetin film ini sih. Jadi kayak dapet fun fact dari Mas Jo selaku produser dan sutradara kita. Katanya Saranjana itu kota gaib yang dipercaya sama orang Kalimantannya tuh benar-benar kota yang ada di sana yang benar-benar real gitu. Yang apa ya? Yang orang-orangnya sama kayak kita, menjalani hidupnya juga sama kayak kita, cuman di sana tuh ciri-ciri orangnya katanya nggak punya garis di bawah hidung. Aku pikir malah awalnya Sarjana gitu, karena memang sama sekali belum pernah dengar kata-kata itu gitu. Jadi salah pemahaman, tapi ternyata sebenarnya Sarjana itu adalah ya urban legend di daerah Kalimantan gitu, khususnya Kota Baru. Yang dipercaya di Kabupaten Kota Baru itu tuh dua dimensi, jadi antara dunia manusia tapi juga ada alam gaib, dan itu dihuni sama jin-jin muslim yang ada di sana. Konon katanya itu adalah kota yang sangat maju dan megah. Film Saranjana itu menceritakan tentang bagaimana ada sebuah kota atau ada sebuah penghuni yang menginvite atau mengajak salah satu dari grup band kita untuk masuk ke kota Saranjana, dan disitulah adventure-nya gimana kita memasuki kota Saranjana. Genre horror, tapi di satu film itu ada berbagai macam emosi, ada senang, ada persahabatannya, terus ada sedih juga, dan ada tegang juga, jadi kita kayak roller coaster. Kita ngebangun chemistry sama pemain lain, kebetulan untungnya pemain yang lain juga seru-seru juga, banyak bercandanya juga, jadi nggak berat banget rasa syutingnya, karena emang banyak ketawa-ketawanya aja sih selama di Kalimantan dan di Jakarta, jadi nggak terlalu susah untuk bonding satu sama lain. Mungkin karena di awal doang kali ya, kayak pas reading dan segala macam masih diem-dieman, tapi sembari berjalan waktu kita langsung udah klop aja sih, karena emang disuruh karakternya kayak anak band. Ini benar-benar gak ada sinyal. Saya sangat beruntung karena dapat pemain-pemain yang penuh dedikasi. Mereka adalah salah satunya, ada yang mungkin masih baru di film Indonesia, ada juga yang udah lama, tapi mereka udah kayak sahabat nih, karena di film ini tentang persahabatan. Dan cukup senang mereka ketika berada di lokasi pun, terutama di Kalimantan. Nah itu tuh seperti kayak benar-benar bertualang, karena jujur ya, mereka tuh gak pernah, ada yang tidak pernah ke Kalimantan. Mungkin ada pernah ke Kalimantan, tapi kota besarnya aja. Tapi ini sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai dengan memasuki hutan, naik gunung. Dan itu saya sangat beruntung dapat pemain yang menurut saya punya dedikasi ya. Karena selain dibutuhkan acting dan chemistry yang bagus, tapi juga dibutuhkan fisik dan mental yang luar biasa. Karena bayangin, mereka harus ada di lokasi yang benar-benar lokasi pedalaman Kalimantan, dan itu susah sinyal. Jadi mereka itu seperti kayak di karantina sih kalau menurut saya. Selama syuting mereka harus
menerima keterbatasan yang ada di lokasi tersebut. Kalau untuk lokasi sendiri, kita tidak terlalu kesulitan karena memang lokasi-lokasi itu memang kita real memang apa yang menjadi cerita rakyat di sana. Jadi bukan kita harus mencari, jadi begitu. Kalimantan menurut saya sangat eksotis ya. Dan untuk visual sendiri kita kan syuting di 3 kabupaten. Kabupaten Kota Bagu, terus Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Itu 3 kabupaten. Dan jarak mereka itu sangat berjauhan antara satu kabupaten, ada yang berjalan sampai 12 jam. Dan itu luar biasa. Dan menurut saya mungkin syuting pertama kali untuk film layar lebar di Kota Bagu itu, Kota Bagu, HSS, dan HST itu mungkin kita yang pertama. Ini yang pertama, film pertama memvisualisasikan Kalimantan secara utuh. Bisa saya sebut kayak gitu. Kenapa? Kota Bagu itu adalah kepulauan. Di mana di sana laut, pantai yang indah. Dan itu Kota Bagu. Dan Hulu Sungai Selatan itu adalah rawa. Rawa dan sungai. Dan itu eksotis banget karena semua penduduknya hidup di atas kawa, di atas sungai. Dan kita kemana-mana itu naik kapal. Sedangkan HST adalah pegunungan. Dan itu adalah pegunungan tertinggi di Kalimantan, Meratus. Dan kita syuting di salah satu hutan di Hulu Sungai Tengah. Dan itu luar biasa sih. Jadi, 3 tempat itu mewakil Kalimantan. Laut, sungai, dan gunung. Dan ini komplit di film Saranjana Kota Gianyar. Film Saranjana Kota Gianyar. Kota Baru. Maju. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk tim Islam. Kalau sudah ada orang yang sudah dibawanya, bakal ngalih tak balik lagi. Ren! Kenapa enggak? Malam gini. Ren, Sita hilang, Ren. Hah? Ren, Sita hilang gimana sih? Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini, mereka dibawa ke sana. Ikem masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan Ikem. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Saranjana. Kata kakek, kalian kalau udah di sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja.